Oh iya, kalau yang mau mesen ini berapa paling murah untuk yang tembok paten sama tembok bongkar pasang ya? Yang satunya. Kalau yang tembok bongkar pasang itu Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bamis Lobo Farm. Oke, sekarang saya berkunjung ke tempat pembuatan sangkar pelung ya. Ini dia. Mungkin nanti saya tanya-tanya, mungkin kalian minat nanti bisa order ya, bisa order. Mungkin nanti saya kasih kontaknya di deskripsi video. Mungkin nanti bisa dikirim. Oke, kita lanjut, kita lihat-lihat dulu kurungnya seperti apa ya. Oke, ini dia sangkarnya, sangkar pelung ya. Ini dari paralon. Kalau ini nanti bisa dibuka kayak burung lovebird, ada klemnya ya, jadi mudah untuk membersihkan kotorannya. Jadi ini full paralon, jadi awet nih. Ini dia ya. Ini untuk pelung ya, untuk lomba ini sudah lumayan lah. Kalau ini masih belum jadi ya. Kalau ini sudah jadi guys, begitu. Cuma ini nggak bisa dibuka temboknya. Kalau ini sudah sistem tembok. Ini dari paralon ya, jadi awet. Oke, kita tanya-tanya dulu ya. Kenapa kok bisa punya ide kayak gini ya? Oke, ini dia Mister Yanto. Oke, Bang, ini kok punya ide bisnis apa? Ide membuat sangkar ini dari mana nih, Bang? Ya, awalnya hobi burung dulu, hobi burung dulu. Iya, peternak pelung ya. Iya. Setelah itu cari-cari sangkar, kok harganya kok lumayan mahal gitu. Oh gitu ya. Itu dari bambu, dari kayu kok lumayan mahal. Jadinya punya ide buat sendiri dari paralon. Dari paralon. Ya, ini sudah hasilnya, ini masih tahap pembelajaran. Pembelajaran nih, tapi kalau menurut saya ini udah bagus. Iya, lumayan, alhamdulillah juga. Iya. Ini kok pas kodak buat dari kayu sangkar. Kenapa? Mungkin ada apa kelebihannya mungkin? Kalau dari para kayu semua orang sudah tahu kan, sudah ada kalau kayu. Kalau dari paralon ini kan jarang. Oh gitu. Apalagi bahannya lebih kuat dari kayu. Iya. Kayu dari bambu lebih kuat. Kalau kayu kan nanti dimandiin itu nah, bisa propos ya. Kalau ini tahan propos. Kalau ini kan dari paralon mungkin ini kalau gak jatuh mungkin iya, awet. Awet ya. Baru kalau sudah jatuh iya, baru sudah. Baru udah. Iya. Oke. Kalau kayak gini biasanya produksinya berapa lama? Ini untuk satu sangkar. Tahap pembelajaran 2 hari sudah jadi. Oh, sudah jadi 2 hari. Ya, tahap pembelajaran. Nanti kalau sudah lebih paham, mungkin 1 hari bisa jadi. Oh, iya. Kan bisa apa, sebelumnya sudah lebih hafal. Sudah ya. Hafal. Kalau ini masih belajar, tahap belajar. Berarti kalau misalkan teman-teman nih ada yang mau mesen, mungkin 1 minggu lah. Iya, bisa nanti pesannya. Iya. Sekarang ini mulai ramai yang mesen. Udah mulai ramai ya. Mulai ramai. Ini berarti pesenan mungkin ini ya? Iya, pesenan. Pesenan. Dan bambu ada juga. Oh, juga buat dari bambu? Ada juga. Lebih mudah mana dari bambu sama paralon ini?
pembuatannya menurut sampean? Lebih mudah paralon. Oh, lebih mudah paralon. Lebih cepat berarti ya? Lebih cepat. Oke, oke. Oke, mungkin nih teman-teman nih yang ada di Probolinggo bisa menghubungi siapa tadi? Mister Yanto. Mister Yanto. Oke, Mister Yanto ini Bang di Probolinggo. Nanti bisa tanya sendiri, nanti saya kasih kontaknya mungkin di deskripsi video. Mungkin sampean mau pesen-pesen, mau main-main langsung ke sini bisa nanti mungkin. Kalau mau pesen sangkar pelung. Ini ya. Bentuknya seperti ini ya. Kalau ini sudah layak buat lomba ya. Sudah layak, layak. Lumayan lah ya. Apalagi nanti dikasih sentuhan airbrush ya. Mungkin lebih bagus lagi mungkin ya. Oke. Oh iya. Kalau yang mau mesen ini berapa paling murah untuk yang tembok paten sama tembok bongkar pasang ya, ya. Yang satunya kalau yang tembok bongkar pasang itu 350 bisa nego. Oh, 350 ya. Baik, kalau pasan lebih dari satu bisa nego, bisa nego nanti murah. Mungkin mau dijual lagi ya. Gitu ya, bisa. Kalau yang paten 300 bisa nego. Oh, ini yang paten seperti ini 300 bisa nego. Wow, lumayan murah ya. Kalau ke pengrajinnya, kalau ke toko mungkin nggak dapet nih ya. Belum ada di toko. Belum ada soalnya ya. Oke, oke. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian mau mesen, silahkan kontak di nomor WA yang sudah saya taruh di deskripsi video. Sambil bisa cek. Oke, atau kontak saya juga bisa, nanti saya sampaikan atau saya transfer ke rumahnya kalau mau mesen. Kalau di luar kota mungkin bisa nggak dikirim ini? Bisa ya. Oke, oke. Kalau di luar kota mungkin nanti bisa dikirim, nambah ongkos kirim tentunya. Kalau menurut saya nih kualitasnya sudah bagus, sudah layak untuk lomba, tinggal kasih airbrush sedikit mungkin udah mantap. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tahu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.